Mana sih kronologisnya, Pak RW? Ya, makasih. Jadi kejadian itu sekitar pukul 03 kurang lebih 03.30 dini hari. Tanggal 31 Mei 2024. Yang terlihat di monitor CCTV, mereka masuk itu 2 orang. Kemungkinan pelakunya adalah 3 orang. Lalu mulai melihat dua kendaraan bermotor milik Bu Haji, yaitu jenis NMAX dan Honda Vario. Keduanya sudah terlihat dikeluarkan, cuma karena memang Pak Haji dan Bu Haji belum tidur, mereka akhirnya sadari bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di depan, sehingga langsung keluar, mengagetkan pelaku curanmor, sehingga motor yang satu, yang NMAX itu tertinggal dan berhasil mengeluarkan Honda Vario. Di saat di depan pintu pagar, mereka sempat mengeluarkan